Alright, so kali ni kita nak buat examples pula kan. So kali ni kita akan menulis semua circle yang sini adalah dalam series series parallel, series sampul parallel. Okay, so kita jawab dulu. So kali the effective resistance, so the first dia nak minta R total, and the total current flow, so dia nak minta I total yang flow into the current battery for each circle. Okay, tapi saya akan cover sikit lah few soalan yang agak macam susah sikit. Kena? Okay. Ni bateri ni terbalik ni sebenarnya. Sepatutnya bateri dia macam, okay tak apa. Nampak ni, yang panjang dia kat bawah, so positif dekat sini, bateri dekat negatif kat sini, so flow dia macam ni, baru dia flow macam ni. Okay, so untuk kira R total, so sekarang ni kita nampak yang dua R, labelkan lah. So sini senang, awak nak label senang. So ini dapat R1, ini dapat R2, ini R3. So ini awak punya I total. So sini awak punya positif negatif. So ini awak punya V total. V total sama dengan 15 volt. Okay, so sekarang ni dia minta total effective resistance kan. So ingat, dia series parallel. So macam ni senang nanya, mesti awak settlekan yang parallel dulu, baru awak settlekan yang last kali, baru settlekan series. Okay, itu tips dia untuk dapat soalan ni. Mana nak settlekan yang parallel, macam dapat circle macam ni, settlekan mana paling senang kat sini untuk awak jadikan dia cantik. Awak awak parallelkan dia dulu. So macam ni, Allah. So kita settlekan R1 dengan R2 dahulu. So ini senamakan ni ya, R1 parallel R2. Okay, samalah dengan, okay, 1 over R1 plus 1 over R2. So awak tekan calculator, awak akan dapat R1 parallel 2 samalah dengan, sorry, tak masuk balik nilai dia. Tak apa, orang masukkan nilai dia lah. So 1 bahagi 7, 1 per 7 tambah 1 per 9. Ok, 1 per answer. So dapat 3.93 ataupun 3.4, kita ambil 4 ohm. Sorry, 3.94 ohm. Ok, itu untuk R1, R2. Okay, sekarang ni kan, nanya untuk nampak kan, nanya bila awak nak tambah, awak jadi satu unit dekat sini. So kalau awak keliru macam ni, awak selukis balik kan, ni selepas dah awak parallelkan. So awak dapat dekat sini, awak dapat new resistor dekat sini adalah nilai yang kecil macam ni. So sini, kalau kau tengok R3 adalah 5 ohm. Yang ni 3.94 ohm. So nampak ni, bila awak dah parallelkan dia, dia jadi sebab awak tambah kan, so dia jadi satu lah. So bila dia satu, nampak ni, circuit ni dalam series. So bila dalam series, senang je lah, awak tambah je lah. So dapatkan R total samalah dengan R1 slash parallel 2 tambahlah dengan R3. Tapi kalau ada pelajar advance pun boleh je awak nak pendekkan calculation awak, boleh je awak terus buat macam ni. So R total samalah dengan R3 tambahlah dengan 1 over R1 plus 1 over R2. Ada je pelajar advance macam ni pun tak ada masalah, benda sama. So dia parallelkan dulu and then dia serieskan last kali dengan R3 pun tak ada masalah. Tapi saya nak tunjuk satu-satu macam mana lah. Senang kalau ada yang confusing. Sebab macam ni circuit simple. Kalau contoh ni circuit yang dapat, awak dapat 4 ke 5 resistor kan, awak kena buat step by step. So R1 tadi 3.94 tambahlah dengan 5. So total resistor kita kena dapat, dapatlah 8.94 ohm. Okay, this is the final answer. Okay, alright. So second kita dah minta total current flow. So kita nak I total. Sorry.
So bila kita kita keluarkan balik guna formula Ohm's law tadi, so kita kira kalau kalau V kuasa R kan awal susun, so kita dapat V bahagi R. Okay, ini penting kan, mana ni mana. Okay, so untuk kita nak I total kan, so benda all elements kat sini mesti pakai nilai total. So contoh kat sini awak pakai V total kan, so kat sini I total, so sini kena pakai V total, sini pun kena pakai nilai R total. Baru dapat total. So V total kita dah 15 volt. R total kita adalah tadi 8.94. So dapatlah 15 bahagi 8.94. So dapatlah 1.68 ampere. Okay, this how you answer this kind of question. Okay, tapi saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit di mana saya nak minta nilai current pada R3. Okay, so kita nak nilai current pada R3 dan juga R1 dan juga pada R2. Okay, macam mana nak cari? Tak apa, saya akan tunjuk dulu macam mana. So sekarang ni, benda yang paling senang adalah awak tengok dekat sini. Sebab bila series kan, so kat sini yang keluar dekat sini I total juga. So R3 kita tahu I R3 adalah automatic, kita tahu dia adalah sama dengan I total. So samalah nilai dia adalah 1.68 ampere. Sebab dia dalam series, so ingat series adalah tu. Series mesti dalam tu. Nilai current pada series adalah sama. So sekarang kita nak cari nilai pada IR1 dan juga IR2. Macam mana kita nak cari? Dia a bit complicated sikit. Sebab okay, sekarang ni contohlah kita nak kira IR1 ni. So kalau kalau kita try keluarkan formula, so kita nak kira IR1. Okay, so ingat, so kali ni kita nak kira pada R1 saja. So kita nak value pada R1. So V R1, ini nilai R1. Okay, so sekarang kita ada, ada tak nilai VR1? Tak ada. Tapi nilai R1 kita ada, namanya 7 ohm. Macam mana kita nak cari voltage kat sini? Apa yang kita boleh buat adalah, so kita tahu 7 ohm dengan 9 R1 dengan R2 nilai voltage dia sama, betul tak? So apa yang kita boleh buat, awak ada dua cara. Cara yang pendek adalah awak cari voltage menggunakan nilai R parallel dekat sini. So ingat, sebab di Indonesia ni kita dah jadikan satu kan, so kita dah tahu kita ada nilai I total dah sekarang. So kita boleh carilah untuk nilai voltage pada I parallel R2. So ini cara step pertama. Step 1, okay, di mana kita gunakan tadi VR1. Kita nak cari, sorry, VR parallel VR1 parallel 2 sama dengan I R1 1 parallel 2 kali dengan R1 parallel 2. So I R1 sama dengan I total tadi, so 1.68. Okay, kali dengan R1 slash 2 dapat tadi berapa? 8.9, eh sorry, itu total 3.94. So awak dapat voltage dia 1.8 kali dengan 8 kali dengan 3.94. So dapatlah 6.66 ataupun sini 6.67 lah. 6.7 lah. 6.7 volt. Okay, so R1 voltage dia 6.7 volt, sama dah juga dengan R2 sebab dia dah dalam parallel. Okay, ni step 1. Step 1 ni agak memerlukan deep understanding kan. Satu lagi di mana step 2 kita boleh cari adalah di mana, kalau awak nak tengok circuit yang ni sajalah kan. So sekarang ni kita nak cari, sebab kita tahu R1 dengan R2 ada parallel, tapi sebab kita tahu dia tak sama dengan V total, dia tak boleh dapat sini 15 volt sebab kita ada nilai R3 dekat sini. R3 ni kacau. So apa kita boleh buat, kita cari nilai voltage pada R3 ni, tolak dengan 15 volt, kita tahu masih baki dia adalah nilai dekat sini lah. So contohlah kat sini dah kita dah dapat voltage kat sini. Nilai voltage ni kita tolak dengan 15 volt,
So baki ni mesti yang go through between these two. Tu ada, ini adalah step 2 di mana. So kita cari nilai VR voltage pada VR3. So VR3 equals to IR3 kali dengan R3. So IR3 1.68 sama dengan, sebab IR3 sama dengan I total lah, kali dengan R3 kita, R3 kita 5 ohm. So 5 ohm dapatlah 1.68 kali dengan 5 dapat 8.4 volt. So kalau awak tambah balik tadi, okay. So R3 saja dia dah ambil dalam 5 ohm. R3 saja dia dah ambil dalam 8.4 volt. So kita dapatkan VR1 ataupun VR1 equals to VR2 samalah dengan V total tolak dengan VR3. So 15 tolak 8.4. 15 tolak 8.4. So dapatlah balik 6.7 tadi volt. Sama lah ni dapat ni, sama yang this one. Dapat 6.7 volt. Tapi tak settle lagi kan, diminta, kita minta tadi nilai current kan. So kita dah dapat nilai VR1. So VR1 tadi sama lah dengan 6.7 volt. Bagi dengan R1 kita, berapa tadi R1 kita adalah 7 ohm. Bahagi, awak akan dapat 6.7 bahagi 7 dapatlah 0.95 ampere. So untuk IR2 pula, sorry, sempit sangat pula. Okay, IR2 pula. So VR2 sama dengan over dengan R2. So VR2 sama dengan 6.7 juga. Okay, R2 kita sama lah dengan R2 kita tadi 9 ohm. So 6.7 bahagi 9 dapat 0.74 ampere. So kalau awak tambahkan balik kan dua ni, IR1 tambah IR2, awak akan dapat balik nilai total, I total kita. Sebab ingat dia dah split kan, dia mesti dapat balik. So bila awak tambah balik nilai I dekat sini dengan I dekat sini, mesti dapat balik I total. Dapat balik 1.68 macam tu ampere. Okay, ini lebih complicated lah. Sudah explain banyak lah. So just in case kalau awak tambah, awak boleh tengok, boleh contohnya dekat sini lah. Okay, so tak apa, sebab dalam video kan, so awak boleh pause apa semua. So saya akan padam lah balik, sebab tak muat nak buat soalan ke B ni. Okay, okay, let's see. Okay, soalan B ni saya akan buat simple je lah sekarang. Okay, semasuk soalan B. Okay, dia minta R total. So sekarang ni kita nampak the whole situation adalah mainly kita nampak macam dalam parallel. So yang paling mudah kita boleh selesaikan adalah kita selesaikan dalam series. So senang, awak label. So ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Okay, so dia minta total effective resistance kan. So awak selesaikan dulu. Yang paling senang sekarang ni kita boleh settlekan adalah kita selesaikan R3 dengan R4. R3 slash R4 tambah je lah, sebab dalam series kan. So R3 tambah R4 dalam series saja. So awak dapat 3 tambah 7 dapatlah 10 ohm. Okay, sekarang ni kalau awak lukis balik kat sini, kalau awak nak fahamkan lah. So kalau kita lukis balik dekat sini, so kita ada tadi ni one resistor. So sini kita ada one resistor lagi.
So sini kita tinggal satu resistor saja. Sebab kita dah tambahkan. So sini R, inilah R3/4 series. So sini R2 kita, ini R1. Okay. So nampak tiga-tiga ni dalam parallel kan? So apa tunggu lagi, tambah je lah. Settle. So guna formula dalam series dalam parallel lah. So 1 over R total samalah dengan 1 over R1 tambah dengan 1 over R2 tambah dengan 1 over R3/4. Okay, masukin nilai yang series lah. So masuk balik 1/5 tambah 1/10 tambah 1/10 juga. So tambahkan apa semua. So 1/5 tambah 1/10 tambah 1/10. Okay, awak dapat 2/5. So 1 bagi answer dapatlah 2.5 ohm. So R total kita samalah dengan 2.5 ohm. Settle. So second question dia minta adalah total current. So I total samalah dengan V over R kan. So V total over R total. So V total kita adalah 6 volt. Okay. R total kita tadi dapat 2.5. So 6 bahagi 2.5. So dapatlah 2.4 ampere. Okay, settle. This is how you answer. Okay. Ini kalau soalan settle yang mudah lah. Okay. So ingat, dia yang penting adalah nak cari total total resistance ataupun nama total effective resistance. Tengok the whole lot kita tahu mana senang. So series dulu ke parallel dulu? Macam ni adalah senang kita parallelkan dulu, last kali series. Tapi macam ni sebab banyak sangat parallel dia, so kita series sikit. So kita settlekan series dulu, so baru kita selesaikan parallel dia. Okay, alright. Okay, tengok last contoh dari mana. Okay, so kita ada total resistance of the circuit. So kita labelkan lah kalau awak nak fahamkan. Senang. So sini positif, so sini negatif. So the flow daripada sini ke sini. So sini R1, R2, R3. Awak nak label mana-mana satu R1, R3 pun tak ada masalah. Tapi as long awak jangan confuse dan calculation nanti. So total resistance of the circuit. Awak tak nak label pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Ikut awak lah. Tapi macam ni sebuat ni mudah untuk dapat tengok. So current flow macam ni. So circuit dia flow macam ni. Okay. So the metal resistance macam tadi ya. Ni circuit ni macam circuit yang nombor first tadi. Senang lah. So settlekan parallel dulu. So kita dapat yang ni selaju sikit lah. So R total samalah dengan R1 tambahlah dengan bracket 1 over R2 tambah 1 over R3. So dapatlah 2 ohm tambahlah dengan 1 bahagi 1 tambah 12, 1 bahagi 4. Sorry. So 1/12 tambah 1/4. Okay, 1/3, 1 bagi answer 3 tambah 2 dapat 5 ohm. Okay, settle total resistance of the circuit. Then total current. So kita minta total current, senang je. So R total, so I total sama dengan V total bagi R total. So V total adalah 6 volt, R total tadi 5. Okay, dapat 6 bahagi 5, 1.2 ampere. Settle. Okay, so dia minta C pula. Dia minta potential difference across 4 ohm system. So minta VR3 lah. So dia minta VR3. Okay. So ingat ni tadi kita ada dua cara. Sama ada cara tadi kita dah tolak dengan VR1. Tapi kita nak cari total, kita nak cari voltage pada R1 dulu. Tolak dengan total. Dapatlah nilai. Sebab R3 dengan R1 ni nilai share nilai voltage yang sama. Second cara adalah kita cari nilai current pass through R3. Tapi itu a little bit more complicated lah. Macam susah sikit. Boleh, sorry. Boleh je guna cara. Menggunakan, kita guna ni.
yang R2/R3 punya nilai resistant. Okay, so kita tahu yang sebab ni I total kita sama dengan 1.2 kan. Yang ni cara paling dekat lah. So sini kalau kat sini awak dapat 3 ohm untuk R2. So kita nak guna circuit yang ni, yang 12 dengan 4 dah series. So ni step 1. Ni cara pertama lah, yang a bit more advanced. So kita ada R1, dia minta VR3 kan. So VR3 samalah dengan VR2, samalah dengan VR2 parallel dengan 3. So sekarang ni kita kena cari yang ni lah, sebab kita ada yang ni. So VR2/3 samalah dengan IR2/3 kali dengan IR2 parallel 3. So yang kita tahu IR2 sama ni sebab dia dah di series kan. So mesti sama je lah current dengan total 1.2 ampere kali dengan R total tadi 3 ohm. Dapat 1.2 kali 3, 3.6 volt. Okay, ni cara kedua. Cara kedua panjang sikit, di mana kita cari dulu nilai VR1. So VR1 sama dengan IR1 kali dengan R1. So IR1 tadi 1.2 lah, sebab sama dalam series 1.2. R1 kita adalah 2 ohm. 1.2 kali tu sampai lah 2.4 volt. So tahu, tolak je lah balik ni. So V total, so VR2 sama dengan VR3 sama dengan V total tolak VR1. So 6 tolak dengan 3, 2.4, dapatlah 3.6 volt. Betul. It's how you answer this kind of question. Alright, nanti saya akan buat more examples video lah. Alright, thank you.